pada hari ini saya lihat bahawa pembangkang telah pun ketandusan, kehabisan modal sehinggakan mereka menerima dana-dana ataupun kewangan untuk membantu mereka khususnya dari segi suaram. Dan yang amat malang pada ketika ini setelah mana negara kita telah pun berada di mercu puncak kejayaan untuk mencapai sebuah negara maju pada tahun 2020, tetapi ada segelintir rakyat ataupun masyarakat khususnya parti pembangkang yang tak suk telah pun menyatakan bahawa negara kita ini terlalu buruk pada pandangan mereka. Sedangkan negara-negara luar telah melihat bahawa negara kita sebagai contoh yang terbaik. Kenapalah pihak pembangkang yang rasa saya cukup jelek dari segi sudut pandangan dengan membawa isu-isu keselamatan, contohnya isu-isu skopin yang tak sepatutnya digemar-gemburkan bukan hanya di dalam negara kita, apatah lagi membawa perkara-perkara sedemikian rupa, contohnya di luar negara menyatakan bahawa ada salah guna, salah laku, bentuk-bentuk pencelewengan semata-mata untuk memburukkan negara kita sendiri. Sedangkan kita juga sedia maklum dalam proses jual beli, contohnya di dalam negara baik maupun di luar negara, apa-apa saja pembelian sudah pasti dia perlu kepada bentuk-bentuk persetujuan. Dan sangkaan-sangkaan jahat, sangkaan-sangkaan buruk yang cukup jelek ini sebenarnya saya minta kepada rakyat supaya menilai, melihat bahawa mereka hanya untuk menggapai bentuk-bentuk berhadapan dengan pilihan raya untuk meletakkan persepsi yang sangat jahat kepada negara kita. Jadi pada masa yang sama, apabila kita mencerita mengenai keselamatan, sudah pasti kita sebagai rakyat perlu untuk menjaga negara kita, nama baik negara kita. Dan contohnya semalam betapa suatu bentuk penghargaan yang amat berhormat Perdana Menteri kita berada di di Filipina, perjanjian bersama-sama dengan bangsa Moro yang Malaysia dijadikan sebagai bentuk-bentuk pensaksian dalam bentuk sejarah yang cukup hebat di peringkat dunia. Kenapa yang amat berhormat Perdana Menteri kita dipanggil? Sudah pasti ada peranan-peranan kita yang begitu telus, yang begitu jujur untuk melihat bentuk-bentuk kestabilan politik bukan hanya di dalam negara kita kan, tetapi di luar negara juga, kerana kita perlu untuk hidup dalam keadaan yang cukup harmoni bukan hanya dari segi sudut ekonomi akan tetapi dari segi sosial, peradaban, kerana kita semua ingin maju dan semua dunia sepatutnya kita menjurus kepada nilai-nilai positif untuk maju. Tetapi inilah masalah khususnya dalam negara kita, pembangkang yang terlalu banyak retorik yang hanya pandai menceritakan mereka saja hebat, mereka saja baik, tetapi pada masa yang sama mereka sendirilah yang mempunyai onar sebagai, boleh kita ibaratkan sebagai pengkhianat bangsa dan negara kita dengan mengajak bangsa-bangsa lain ataupun negara-negara luar untuk mencemai negara kita sendiri. Sedangkan kita sebagai rakyat yang ada di dalam negara kita ini sentiasa berusaha sama, baik pemimpin maupun rakyat yang mana setelah kita merdeka kita saling berusaha di antara satu sama lain. Dan hari ini natijah dia, kita yang dapat merasai nikmat. Jadi saya minta kepada rakyat khususnya dalam negara kita, tak kira apa jua bangsa, agama, suku kaum dan sebagainya, kita perlu memastikan bahawa penggilapan nilai-nilai kebaikan di dalam negara kita ini wajib untuk kita hargai, wajib untuk kita langsungkan, untuk kita juruskan kepada bentuk-bentuk kejayaan dan kecemerlangan, dan insya-Allah kita akan menjadi role model yang terbaik kepada negara-negara luar, dan ini wajib untuk kita bina bersama. Dan saya sekali lagi, saya menentang sekeras-kerasnya apa suji apa saja perbuatan-perbuatan, contohnya memburuk-burukkan negara di kaca mata dunia, membawa isu-isu yang tidak relevan semata-mata untuk meraih simpati dalam pilihan raya, sebenarnya ia boleh untuk merugikan rakyat dan negara kita khususnya Malaysia tercinta ini.